Bang. Sini bang, sebentar bang. Kalau bisa mendengar, jangan pura-pura tuli lah. Udah bosan hidupnya kawan ini rupanya. Kau itu kalau negor orang, sopanlah sikit. Saya bukan menegur, saya memanggil. Berjumpa pun kita baru sekarang. Udah berani-berani kau manggil aku. Biasa aja lah bang. Kita belum pernah berjumpa dengan Allah, tapi manggil-manggil Allah terus. Apalagi kalau sedang kena musibah. Ada perlu apa kau? Benar ini rumahnya Ustadz Ferry? Iya betul, kenapa? Gak nyangka ya rumahnya sekecil ini. Tolong dong kasih tahu. Saya mau ketemu sama dia, panggilin. Enggak, kau ini sebetulnya siapa? Saya Muhammad Azam, temannya ayah dari kampung. Bisa juga orang kampung punya mobilnya. Oh ini mobil sewaan. Di kampung saya punya 3 yang lebih bagus daripada ini. Rumah saya juga jauh lebih besar daripada rumah ini. Kebetulan aja saya lahir dari keluarga kaya, alhamdulillah. Ya udahlah, suka-suka hati kau lah, suka-suka hati kau lah. Nah sekarang kau tunggu di sini ya, biar aku pastikan tuan rumah itu mau terima kau atau tidak. Azam ya? Ayo, masuk. Ayo. Belum pernah awak jumpa orang sombong seperti itu. Dulu pun awak pernah kaya. Cuma sebentar. Saya gak mengerti kenapa ayah begitu bersikeras menolak lamaran saya. Padahal saya dari keluarga baik-baik, sejahtera, satu iman. Bahkan saya pernah satu sekolah dengan dia. Ya, gimana ya? Soal perasaan emang susah ditaker. Kalau emang gak srek, ya gak bisa dipaksain. Kenapa gak srek? Maksud saya baik. Dan kalau menurut ukuran orang kita, saya termasuk ganteng dan sangat layak untuk mendampingi ayah. Murah banget sih. Sekarang kita tanya sama Mbak Iva. Mbak Iva sebagai perempuan, saya ini termasuk ganteng kan? Iya, gitulah. Sebanding lah sama Bang Ferry. Masa sih? Kalau Bang Ferry ini kan orang yang berilmu tinggi. Jadi gimana nih? Ayah enggak belum mau ketemu kamu? Saya cuma pengen tahu kenapa dia menolak lamaran saya. Apa alasannya? Biar saya enggak penasaran. Kalau masih enggak mau juga? Gimana? Saya akan terus berusaha sampai dia menikah dengan orang lain. Murah banget sih. Yang jelas jodoh Allah yang atur. Manusia cuma berikhtiar sebaik-baiknya menurut syariat, bukan supaya berhasil. Yang lebih penting dari itu adalah supaya kita selalu mendapat ridho Allah. Setuju. Dalam rangka ikhtiar, saya pikir saya akan tinggal di kampung ini. Enggak, kamu gak boleh deket-deket sama gue. Apa kabar, Ai? Dia takut jatuh cinta sama saya. Ih, makasih ya. Sorry deh. Insya Allah saya akan mampir kesini lagi. Oh iya, silakan. Kamu tinggal di mana sekarang? Untuk sementara tinggal di rumah saudara. Katanya Bang Ferry punya masjid. Musola, bukan masjid. Deket-deket situ kok. Tanya aja sama orang di jalan. Iya, mau numpang sholat duha. Pamer! Ngapain sih si ayah terak-terak gitu? Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada yang lucu? Nggak sengaja, Wak, lihat semua tadi. Terbukti kan? Nggak semuanya orang itu suka sama kau. Dan balasan Allah terhadap orang sombong itu ternyata lebih cepat dari yang awak pikir. Dan awak pun lega mendengarnya. Alhamdulillah. Kalau itu oke, ketawa lebih keras juga nggak apa-apa. Ada apa, Pak? Ternyata ada yang lebih ganteng dari Papa, Ma. Kan Mama sendiri yang ngomong gitu. Jangan kolokan, ah. Ustaz kok gitu? Ustaz juga kan manusia, Ma. Iya deh, maaf. Di dunia ini Papa yang paling ganteng. Bohong banget. Jadi Mama mesti gimana dong? Tahu. Heran deh, orang sombong kayak gitu diladenin. Kegeran tuh. Dia itu tamu, Ay. Menghormati tamu itu bagian dari akhlak kita. Tamu yang kayak apa dulu? Terus terang deh, Ay. Kamu sebetulnya suka kan sama Azam? Aku pikir deh. Kakak lihat dia cocok buat kamu. Dan dia mengidolakan kamu banget, Ay. Nggak ngaruh. Masa sih? Kamu nggak ada perasaan apa-apa sama dia? Biasa aja. Astagfirullah, Ay. Kenapa? Puasa. Astagfirullah. Jadi pengen batuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar musalanya Ustaz Ferry? Nanya sama siapa, Mas? Aduh, jangan begitu dong, Pak. Tadi udah bagus kita saling bertukar salam yang berisi kebaikan. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa betul ini musalanya Ustaz Ferry? Bapak malah balik nanya ke saya siapa? Lantas yang menjawab salam saya tadi itu siapa? Kalau bukan saudara seiman. Sesama saudara saling asik-asik aja lah, saling maklum. Ini kalau jadi ustadz, model yang doyan ngomelin umat ini. Nggak cuma saya omelin, lu saya jewer. Perlu bantuan, Bang? Din, lu tinggal jawab aja, apa ruginya sih? Assalamualaikum buat setiap muslim itu bukan cuma basa-basi. Nah, kita ini orang-orang seiman, itu bersaudara. Lu gampang kesinggung sih. Yang ini juga panjang ngomelnya. Yang salah siapa? Kita yang domelin Bang Jack. Ini contoh terbukti paling muhtakhir kondisi bangsa kita saat ini. Gampang ribut gara-gara masalah kecil kayak begitu. Seperti kata Pak Tua itu tadi, tinggal dijawab apa susahnya. Sekali lagi saya tanya kepada semua orang yang punya kewajiban untuk menjawab salam. Apa betul ini musolanya Ustadz Ferry? Ya, betul. Makasih. Kecil ya? Jelek lagi. Tapi mudah-mudahan dengan kita beribadah di sini, kita mendapatkan ridho dari Allah. Nafsuin banget tuh orang. Kalau nggak ingat puasa, udah gua habisin. Dia nanya cuma buat ngecilin sama ngejelekin musala kita doang tuh. Sengaja tuh. Udah. Santai aja, Cing, santai. Santai. Dia bener.
Emang musola kita kecil, jelek. Bener. Tapi bagaimana juga, gua tetap sayang sama lu semua, coy. Santai aja. Udah, jangan cemberut. Muka lu tambah jelek. Senyum. Wah, nafsuin banget kelihatannya. Berapaan, Bang? 1.003. Beli 5.000, Bang. Sekalian buat yang lain. Iya. Dari musola Bang Jack, ya? Iya, Bang. Kalau begitu, biar saya tambahin. Alhamdulillah. Makasih, Bang. Gorengannya enak, Bang. Abang jago masak nih. Alhamdulillah. Biar saya tambahin lagi. Subhanallah. Makasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kok ada yang gak serak di hati? Astagfirullahaladzim. Enak saja dia makan gorengan. Emang tidak puasa? Lihat tuh, ngapain tuh, lihat tuh. Ya ampun, Chelsea. Lu. Ya, mampus lu. Masuk neraka lu, cowok duraka. Pada kenapa sih lu semua? Lu makan itu, lu makan. Tenang, gua beli banyak buat kita semua. Gila lu, kita kan puasa, hah? Gila, masih sempet-sempetnya nolong lu. Sungguh ya Allah, hamba gak sengaja makan gorengan itu. Engkau maha tahu bahwa hamba hilaf. Hamba lupa. Ampunilah hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Jack, jadi puasa saya gimana nih? Ya karena lo lupa beneran, artinya cuma Allah sama lo yang tahu. Ya gak apa-apa, terusin aja. Bener nih, Bang? Iya. Alhamdulillah. Mungkin emang rezeki lo itu nih hari. Enak banget dia. Abis berapa gorengannya, Cel? 5. Waduh, banyak amat. 5. Apaan aja? Tempe, tahu, bakwan, singkong, sama piscok. Piscok? Yang gimana sih? Itu loh, Bang, pisang. Ya kan? Terus dicelupin di coklat. Terus dibungkus sama tepung. Kalau udah siap, celupin ke penggorengan, minyak panas sama nyes, ya kan? Bolak-balik, terus diangkat, ya kan? Ditiupin, terus dimakan tuh pas angkat-angkat. Itu sih emang paling enak itu, yang segini-gini kan? Emang kedoyanan gua. Ya. Kenapa jadi ngomongin makanan segala lagi puasa? Lo pikir gua gak bisa kegoda sama makanan? Udah gak usah dibahas. Maaf mengganggu diskusi saudara-saudara. Begini Pak Tua. Maaf. Orang-orang manggil saya Bang Jack. Azam. Nah, nih
yang lagi dapat rezeki gorengan namanya Chelsea. Nah, terus nih yang bertiga nih, yang lagi penasaran sama gorengan, yang sebelah kiri namanya Barong, yang tengah namanya Juki, terus yang sebelah kanan Hansip kita Udin. Kesel. Coba dari tadi salamannya, kan enak. Maaf, saya mau tanya, kira-kira di daerah sekitar sini ada rumah yang bisa untuk dikontrakin nggak ya? Ada. Gini, dari tempat ente parkir nih, lurus aja sampai mentok. Nah, terus belok kiri. Nah, terus di sini nih ente nanya nih, paham? Paham nggak? Terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, kita-kita gimana nih? Kenapa? Emangnya lo sempat juga makan gorengan? Bukan. Masalahnya, kita kagak tahan kalau deket-deket sama gorengannya Chelsea. Udah, jangan lo liatin, apalagi lo bayangin. Ini masih banyak apa? Ayo sini deh. Daripada ngerusak kuasa lo, mendingan gue yang simpen deh. Kenapa gak dibuang aja, Bang? Juki, makanan jangan dibuang-buang. Itu namanya menyia-nyiakan nikmat Allah. Mubazir. Paling juga mau dimakan sendiri. Enak banget di Chelsea. Bisa makan sampai kenyang. Terus puasanya kagak batal gara-gara lupa doang. Bang Jack beli kasih. Gue yakin itu bisa-bisanya Bang Jack aja. Maklumin aja, Bang Jack sama Chelsea kan sama-sama duda. Oh, betul juga tuh. Gile, puasa diakalin buat kepentingan sendiri. Eh, jangan sampai warga tahu nih, musholah kita bisa dituduh sebagai markas aliran sembalan. Kita mesti aduin ke Pak Ustadz nih. Hei, jangan, cari mati namanya. Kita bisa dicegah. Hei, jalan. Mumpung orangnya lagi tidur. Ayo. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Makanya, kalau saya lagi ceramah, dengerin. Dengerin, jangan pada tidur. Iya, Pak Ustaz. Manusia itu sifatnya pelupa. Lupa ingatan, lupa daratan, lupa ibadah, termasuk lupa puasa. Iya, Pak Ustaz. Kalau si Chelsea memang benar-benar lupa, ya mau diapain lagi? Namanya juga lupa. Terusin puasanya, bukan terusin makannya. Iya, Pak Ustadz. Allah dan dirinya sendiri yang tahu dia lupa beneran atau belaga lupa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan si Chelsea jujur. Iya, Pak Ustadz. Sebab yang namanya lupa itu bencananya ilmu. Sepinter apapun orang, kalau dia lupa jadi sesat kan? Iya, Pak Ustadz. Dari tadi saya ngomong iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Pada ngerti gak? Iya, Pak Ustadz. Terserah, deh. Terserah. Iya, Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Udah, deh. Lu pulang. Pulang. Iya, Pak Ustadz. Pulang. Iya, Pak Ustadz.
Pada kemana sih orang-orang? Allahu Akbar, Allah. Lupa puasa baru boleh makan kayak Chelsea. Tapi gimana caranya biar kita bisa lupa, Bang? Terus gimana caranya kita bisa tahu kalau kita lagi lupa? Kita harus berkolaborasi, bekerja sama sebagai satu tim. Maksudnya gimana, Bang? Kita harus saling memantau. Begitu salah satu di antara kita bertiga ada yang kelihatannya lagi lupa, langsung kasih makan. Setuju. Tapi kita giliran kan? Ya iyalah. Kasih makan apa? Punya duitnya juga enggak? Lu gimana sih, Ki? Kan masih ada sisa gorengannya Chelsea yang disita sama Bang Jack. Kita ambil aja diam-diam. Mudah-mudahan orangnya masih pulas, oke? Okay? Oke okay, deh. Come on. Assalamualaikum, kek. Gue bangun tidur tadi lapar, Din. Tapi masih banyak nih gue sisain buat lu semua. Puasa, oi. Hei, puasa. Gorengan pembawa bencana. Udah dua orang yang jadi korban. Ini harus disingkirin jauh-jauh nih. Kacau nih, kacau. Puasa teman kita hari ini. Amit-amit deh. Hati gua terpukul. Baru dideketin sama gorengan, imannya udah pada loncat. Untung saya keburu datang. Coba kalau enggak, abang udah keburu mesen cendol. Istighfar, Bang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, Din, iya, Din. Gua lupa, Din. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Juk, Juk, bawa sisanya keluar. Hei, sholat, 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 sholat. Ya. Aku jadi lupa ya kalau gue puasa. Tuh kan, gue juga lupa minum dah. Keburu diingetin sih, seret dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perlu diangetin lagi gak nih? Udah dingin, yang penting masih bisa dimakan. Eh, inget ya. Begitu salah satu di antara kita kelihatan lupa puasa, langsung sodorin gorengan. Tapi jangan dihabisin. Oke. Okay.